Oke sahabat RM Toys, jumpa lagi di channel kita ya, channel kesayangan sahabat semuanya, yaitu RM Toys yang nanti akan mereview beberapa jenis mainan-mainan yang yang murah meriah ya, tapi tetap memberikan sisi edukasi kepada yang memainkannya. Nah, kali ini kita akan coba review tentang mainan zaman purba. Ini adalah jenis dinosaurus ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sini keren ya. Dinosaurus yang leher panjang namanya adalah Brachiosaurus. Brachiosaurus. Ya, jadi ini adalah Brachiosaurus ya, teman-teman. Nah, coba Dek dijelaskan Dek ini apanya, Dek? Lehernya, kepalanya, badannya, kakinya. Nah, betul sekali nih. Ini bagian sisi kepalanya. Tuh, lehernya sangat panjang ya. Kalau kita shoot bagian kepalanya gini doang kok kayak ular ya, teman-teman ya. Tuh. Tapi sebenarnya adalah ding ding. Ini adalah Brachiosaurus. Hewan purba yang mempunyai ciri yang paling terkenal yaitu lehernya yang panjang seperti ini. Kemudian bagian belakangnya ini badannya cukup besar banget ya, untuk kayak memang dia adalah hewan purba yang memang dalam ukuran yang besar. Nah coba kita debatkan. Nah bagian ini badannya itu kayak ada ini ya, kurat-kurat gitu ya, kurat-kurat sisi kulit yang tebal karena memang mungkin untuk selain dia hidupnya di hutan purba ya, makanya dia ada kulit-kulit tersendiri, khusus tersendiri ya, untuk melindungi mungkin dari serangga besar maupun ancaman-ancaman yang lainnya. Nah, kombinasi ekor yang panjang dan juga leher yang panjang nih teman-teman ya. Jadi ini sangat ikonik banget nih, sangat lucu, sangat menggemaskan, tapi juga apa ya, seru aja ketika kita mainkan ya. Ini adalah jenis-jenis, salah satu jenis dari hewan purba yaitu namanya Brachiosaurus. Nah, oke teman-teman. Nah, next video kita akan coba bahas tentang hewan purba yang lainnya. Ya, cukup untuk video kita kali ini. Kita akan review mainan selanjutnya di video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share bagi yang suka video ini, dan sampai jumpa di video review mainan selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa, bye bye.